lagi. Coba aja deh, Kang. Oh iya. Yeah. Ngobong-ngobong. Makan lah udah. Oke. Okay. Inilah dia. Ya kan ditunggu-tunggu tadi. Bintang tamu yang kita asing lagi. Dari Melawai. Kita sambut Irwan Houten. Yo, wajah lekar kau ya, Azmi. Masukin lagi. Kita menyesal gelap yang tak asing. Sulap ini yang dinamakan sulap. Lihat kayu ini. Lihat. Kita lihat yang asing ya. Dengan hitungan 3, kayu ini silang. Lihat. Silang kayunya. Dan kita bisa keluarkan lagi. Nah, kita... Tidak mungkin orang itu mencetak uang kan? Yang
jatah uang adalah negara. Berarti pekerjaannya haram atau itu? Kalau uang nggak pernah haram loh. Kalau uang dinyatakan haram, berarti agama ini sudah agak benar. Tetapi pekerjaannya yang haram. Oke, satu jam bersama Wardi di sini akan mengupas lagi. Dulu juga pernah saya punya teman namanya Irwan. Yang mana Irwan itu satu kakak, satu letting dengan temanku. Dia itu kakak kelas juga. Dulu aku masih di kelas 1, dia di kelas 3. Kak Irwan bilang, kenapa kamu gak masuk-masuk sekolah? Gimana mau masuk, gak ngeplas, gak ada. Nah, apakah itu sekolah kan? Bilang, iya wajar. Tapi kalau memang itu dicatatkan sekolah gratis, bisa kita lihat lah ya, pelapor, kamar mandi, jangan salahkan siswa buang sampah sembarangan. Kota sampah aja gak ada kan? Gimana itu? Janganlah kebersihan, janganlah ini, jangan buang sampah sembarangan. Tetapi penyediaan kota sampah tidak ada. Ini adalah fenomena alam yang terjadi di dunia ini, yang mana Indonesia dikatakan negara yang dikatakan korupsi tertinggi lah, 10 atau 3 terbesar tertinggi wajar. Karena apa? Di sini adalah susunan kultur budaya. Karena apa? Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu banyak istilah-istilah namanya peribahasa, ada istilah dan itulah. Di mana pencetus negara itu yang bilang itu ada sebuah lambang Garuda dengan perisai 5 logo dan 1 tempoyan di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi mereka tidak bisa bilang Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu jua. Tetapi kenapa kok satu instansi kok bisa berantem satu? Ya. Dimana perbedaan itu kalau bisa dijadikan suatu kekuatan untuk satu keyakinan agar kita bisa menuju Indonesia yang gemilang. Oke, di sini stand up comedy dengan pekan saya nanti menjadi calon anggota dewan. Insya Allah apabila saya akan terpilih menjadi anggota atau jadi gubernur Sumatera Selatan. Apabila saya menjadi gubernur Sumatera Selatan, saya akan beri atap seluruh jalan. Saya akan paku di seluruh jalan. Jadi rakyat saya kalau hujan di jalan tidak basah. Kalau lagi panas tidak basah. Itulah. Ya, rencana saya nanti, jadi setiap jalan-jalan raya itu saya kasih atap semuanya. Jadi apabila anak pulang sekolah, dari sekolah, kehujanan nggak terasa. Apalagi kehujanan, nggak mungkin becek karena sudah dia kasih atap. Dan juga nanti, saya akan memberikan kartu-kartu gratis kepada teman-teman. Ya, sekitar berapa juta jiwa lah yang ada di Indonesia. Bisa saya kasih gratis satu ya. Jadi ini sponsori oleh provider kita ternama, Cibi. Di sini Excel selalu memberikan yang terbaik lah untuk rakyatnya. Tapi apabila saya akan terpilih nanti, saya bersama rekan saya, wakil saya nanti, ini Pak Irwan, tidak usah takut, sekolah saya akan gratiskan, ya, sekolah saya akan gratiskan, pengobatan saya akan gratiskan, tetapi satu yang tidak gratis, kalau makan di warung bayar, kalau gratis semua ya bangkrut lah kita kan. Oke, satu jam bersama Wardi, minggu depan ketemu sama dengan stand up comedy bersama Wardi. Good night.